Bel rumah digunakan untuk memberitahu penghuni rumah kalau ada seseorang yang datang ke kediamannya. Tapi bagaimana kalau bel yang digunakan dapat dikatakan unik? Diunggah oleh akun TikTok @kmac19 pada Sabtu 8 Januari 2022. Seorang kurir paket hendak mengantarkan paket seseorang yang tinggal di suatu perumahan. Namun bel rumah, sang pemilik hanya menggunakan klakson pencet berbentuk trompet yang biasa digunakan tukang siomay keliling. Rumah penerima paket dapat dikatakan cukup besar. Namun trompet yang dipasang di pagar rumahnya mengeluarkan suara yang tidak cukup keras. Sembari berteriak mengatakan paket, dia kembali pencet trompet itu namun tak ada yang keluar rumah. Akhirnya dia menaruh paket sang pemilik di dalam kantong tas yang digantungkan di pagar rumah sang pemilik. Kurir itu pun lanjut pulang sembari menahan ketawa karena suara trompet barusan. Video tersebut hingga saat ini sudah dilihat lebih dari 1 juta kali dan disukai lebih dari 200 ribu kali oleh warganet. Banyak dari warganet mempertanyakan efektivitas trompet itu karena suaranya yang kecil. Namun ada juga yang merasa lucu mendengar suara dari trompet itu. Oh, amat dekat tuh. Paket. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.